Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan selamat kepada putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, setelah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilwalkot Solo. Risma berharap Gibran bisa mewujudkan mimpinya, menjadikan Solo sebagai kota wirausaha. Setelah Gibran Raka Buming Raka mendapat rekomendasi dari PD Perjuangan untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo, wali kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan ucapan selamat kepada putra sulung Jokowi ini. Wali kota Surabaya juga berharap agar Gibran bisa mewujudkan keinginannya untuk menjadikan kota Solo sebagai kota UMKM atau wirausaha. Dengan Mas Gibran, ingin bermimpi untuk kota Solo itu menjadi kota apa namanya semacam UMKM atau wirausaha yang saat itu Mas Gibran sempat bertanya-tanya ke saya. Mudah-mudahan bisa mewujudkan itu. Yang ditanya saat itu, Bu Risma, gimana saya kalau sudah jadi, saya harus lakukan apa? Nah, berdoa mudah-mudahan Mas Gibran bisa mewujudkan cita-citanya untuk memajukan kota Solo dengan mimpi-mimpinya menjadi kota UMKM atau kota wirausaha yang berhasil. Sebelumnya DPP PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa untuk berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak tersebut akan digelar pada September mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.